Hai Pendengar Kopi, welcome back to YouTube Autumn Channel. Saatnya kita calling lagi kedai kopi keliling. Dan untuk calling kali ini kita berada di Brothers Cafe. Apa yang berada di Brothers Cafe ini gak melulu hanya minuman aja, tapi ada sesuatu yang spesial. Gak main tunggu, langsung kita capcus, lihat ke dalam Brothers Cafe dan nikmati apa yang disuguhkan oleh Brothers Cafe sendiri. Come on! Ini ada dua lantai. Lantai satu, kita ke lantai duanya aja langsung karena lebih sepi ya. Aku suka ketenangan dan kamu bisa nikmati view dari lantai duanya. Nah, aku pilih tempat duduk sini aja, lebih terang, lebih nyaman juga. Oke. Apa sih yang bakalan disuguhin oleh Brothers Cafe-nya? Katanya di sini ada yang spesial, nggak hanya minuman aja. Oh, oke. Nah, ini dia yang aku maksud. Nah, Brothers Coffee ada kolaborasi dengan Autumn Coffee. Nggak hanya minuman aja, makanannya juga. Nih, kamu bisa lihat sendiri ya, nasi goreng coffee. Aku penasaran banget nasi goreng kopi itu gimana rasanya. Dan nggak hanya itu aja, ada aglio olio coffee juga. Dan untuk steak sendiri, grill chicken coffee steak. Semuanya itu udah dipaketkan dengan free coffee. Minuman kopi, makanannya juga mengandung kopi. Langsung aja kita order makanannya sekarang. Aku penasaran banget rasanya gimana. Nah, karena menunya spesial banget, aku pesan aja 3 semua, oke? Mbak, ini aku pesan semuanya. Oke, pesan semuanya, mantap. Sekarang lagi jam makan siang dan aku lagi lapar-laparnya, lagi nunggu nih waiternya untuk diantarin makanannya. Hey, udah dateng. Kopinya aja dulu. Pastinya kopi dari Autumn Coffee, ngopi dalam sekali klik. Ada kopinya, karena nih paket pastinya ada makanan dan ada kopinya. Kopinya aja dulu ya, aku order kopinya satu. Gak mungkin tiga-tiganya aku minum semua ya. Ice coffee, chicken stick coffee-nya, aglio olio coffee, oke. Terus apa lagi? Tadi tiga ya, tiga. Oh, nasi goreng ya. Nasi goreng kopi, Semuanya udah ada di sini bersama dengan kopinya. Oke, ketiga makanannya udah tepat berada di mataku, saatnya aku cicipi. Mari kita coba. Aku mulai dari mana dulu ya? Nasi goreng aja dulu deh. Perutku nggak bisa kalau nggak ada nasi. Mari kita coba nasinya. The moment of truth. Rasanya enak dan untuk aroma-aroma kopinya tuh nggak kentara banget, tapi ada aroma seperti smoky smell dari kopi itu aku terasa banget di sini. Ini ya untuk nasi gorengnya sendiri ya, dan mereka gorengnya dengan bubuk kopi, unik banget kan. Nah, sekarang kita coba sausnya yang ini yang terbuat dari bubuk kopi juga. Rasanya gimana? Oh, ini kopi banget, terasa kopi banget nih. Iya, yeah. Sweet karamel kopi, walaupun ini manis, tapi ini asin. Pas dikombinasikan, cocok. Surprisingly cocok. Oke, sekarang kita coba aglio olio-nya ya. Market chop. Ini katanya juga digoreng dengan, di mix juga dengan bubuk kopi.
penasaran aku. Tadi nasi gorengnya enak, kayak unexpectedly gitu loh. Oke, kalau misalnya dibandingkan dengan nasi goreng, kalau yang aglio olio-nya lebih terasa, aroma kopinya lebih keluar, terus rasa kopinya juga lebih ada, smoky smell apalagi pasti keluar di sini. Dan yang aku suka dari aglio olio-nya itu karena ada campuran dari rempahan herbs, dari yang seperti thyme maybe ya, rempahan thyme digabungkan dengan kopi, perfect combination sih. Dua herbs yang berbeda ya. Dari herbs-nya dari Itali, dibarengin dengan kopi, di mix aglio olio-nya, nice. Uno perfecto numero uno. Apa sih? Ya pokoknya itulah. Dan untuk aglio olio ini juga pedes gitu. Nggak pedes-pedes amat, cuman ada rasa pedesnya. Jadi pas makan, nggak enek. Tuh, next kita try ya. Oke, yang terakhir adalah chicken stick with coffee sauce. Ya. Kalau coffee sauce-nya tuh sepertinya kurang lebih sama ya. Coba aku tes dulu. Ya, sepertinya sama sih. Sama. Ini aku tuang dikit ya di sini. Biar bisa aku cocol chicken stick ini ke dalam. Oh, ini udah ada ya kayaknya. Udah dilumuri dengan ini ya. Apa tuh namanya? Sos dari kopinya sendiri. Oke, mari kita cop, mari kita cop. Ini udah ada sih, cuman aku tambahin lagi ya. Aku coba lagi ya. Tadi kan agak samping. Ini aku lumuri lagi, aku cocok lagi dengan coffee sauce yang lebih banyak. Biar nampol. Oke, untuk chicken stick ini menurut aku sih unik banget ya, karena ayamnya tuh dipanggang dibarengi dengan saus kopi yang manis. Itu rasanya kombinasinya cocok aja gitu loh. Biasa kalau chicken stick itu ya panggang-panggang itu sausnya rada ke asin, kayak mushroom sauce atau whatever cheese sauce atau apa sauce, kan rada asin itu. Kalau yang manis ini menurut aku sih, menurut lidah aku ya, pertama kali sih aku ngerasain saus yang manis, pahit, terus aroma kopi dibarengi dengan ayam panggang yang aromatik banget, itu kombinasinya cocok banget. Jadi untuk tiga macam makanan ini wajib dicobai karena rasanya unik-unik dan berbeda-beda. Nah, untuk rasa dari chicken sticknya juga ada rasa keunikannya sendiri, dari ayam panggangnya pasti gabungin dengan kopi rasanya berbeda. Aglio olio juga sama karena ada rempahnya dari Italia, kayak I think is thyme digabungin dengan bubuk kopi juga menghasilkan rasa yang berbeda. Dan ini yang Nusantara, nasi goreng dibarengi dengan bubuk kopi juga menghasilkan taste yang berbeda. Jadi wajib kamu cobai biar bisa tahu loh kalau ini rasanya gimana, itu gimana, semuanya gimana. So, kalau buat aku sendiri sih ya semuanya enak sih. Overall makanan itu recommended dan kalian harus cobain. Gak hanya makanan seperti yang berbau kopi aja yang ada di sini, tapi ada menu yang lainnya, minuman yang lainnya. Untuk ambience-nya sendiri sebenarnya nyaman dan chillax banget ya. Ini nuansanya seperti nuansa kamu berada di lounge yang mewah gitu loh. Ada dua tingkat, ada lantai 1 dan lantai 2. Jadi buat kamu yang pengen bawa teman-teman kamu nongkrong di sini, mau siang atau malam boleh, monggo silakan datang aja langsung. Untuk lokasinya berada di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di Gedung Mandiri itu sendiri. Lebih tepatnya nanti aku bakalan share ke kamu di kolom deskripsi. Oke? Jadi sekarang aku mau lanjut habisin makanan aku karena saking enaknya dan aku gak mau tunggu begitu lama karena bakalan dingin. Aku maunya kehangatan yang maksimal biar enak. Jadi kita jumpa lagi ya di video call and recordnya, oke? Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, subscribe aja sekarang loh. Comment, like, dan share ke teman-teman kamu. Bawa teman-teman kamu juga di sini, Brothers Coffee, oke? Lokasinya berada di Medan. Kita jumpa lagi di video call and recordnya. Salam kopi, follow juga Instagramnya Otten Coffee, oke? Otten Coffee, bye-bye. Otten Coffee, ngopi dalam sekali klik.